Halo. Hampir aja gak lolos dia. Public party pada saat ini. The safety permission of the Sankrum is permitted sebagai please read carefully. Untuk yang di bawah 6 tahun itu free. Nan, oleh sini Nan, nak rekam loh. Nah, oleh sini. Guys, semangat pagi guys. Pagi. Oh iya. Oke. Jadi hari ini kita mau kemana rencananya? Genting. Genting hike lah. Kita mau coba jalannya. Ayo, Bang. Ayo, Tom. Ayo berempat. Gini lah. Rasis itu. Ya. 1, 2, 3. Ah, seru banget. Lari. Seru banget ya Allah. Jadi kan jam 6 pagi, Yon. Dari jam 6 pagi. Terima kasih. Amran. Oke. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih. Ma, buhu anter, Ma. Ma, buhu anter, Nan, buhu anter. Eh, ojo merem, Mbak. Ojo merem, astagfirullah, Mbak. Ojo merem, kok turun? Kok 12 turun, kok? Mbak, tangi. Mbak, melek. Kabut, Mbak, lah, tulang kabutnya api, ya, lah. Renek, tinggalnya di dulu. Lagi, kok malah kodoh, ya. Ini kayak mamamu. Ngadek, ini lo kayak papa, tulang, nggak? Alambu. Jambu, aku, jeng. Tangi, Mbak. Lek malam merem dipet. Pak meneng apa apa? Mada ketok apa apa lo mah? Aman kok, nggak meter apa apa. Aman mada ketok apa apa.
Jadi gak ada gunanya merem juga. Iya gitu loh, gak kita popo. Nah itu loh Nan, skywardnya Nan. Telat, kelihatan skyward. Ya. Hari ini tapi mau udun sama itu. Hilang pada matahari, bersinar menerangi bumi. Ternyata kamu salah. Ayo Nan, ompek terus Nan. Yang manual. Ternyata kamu salah. Satisfying guys. Hai Una. Oke, wow dia mau main-main nih guys. Pinter banget. Jadi yang benar-benar playgroundnya itu keren, bersih ya. Oke. Suka, Dek? Suka mau main ayun-ayun. Kalau yang main ayun-ayun hati-hati ya. Tiet. Suka, Dek? Be careful sayang, be careful. Hebat banget ini adik Una ini ya. Okay. Sip. Push. Alright. And then Dek, ke biru-biru Dek. Yuk, lanjut. Hai. Finish ya. Oke, thank you Ade Una. Anak hebat. Woi, yuk. Thank you. Let's go. Langsung seperti inilah aku pengennya itu, suasana kantor. Oke, guys. Ini kamar kita yang kedua. Tuh. Ini kamar mandinya. Keren banget. Dan ini adalah kamar tidurnya. Nih, bisa tidur di sini aku nanti. Terus itu untuk lemarinya. Fan juga udah ada, air conditioner udah pasti nyala. Cuci dulu yuk. Ini lemarinya. Okay. Sip. Oke guys, ini kamar kita yang kedua. Tuh. Ini kamar mandinya. Keren banget. Dan ini adalah kamar tidurnya. Nih, bisa tidur di sini aku nanti. Terus itu untuk lemarinya. Fan juga udah ada, air conditioner udah pasti nyala. Cuci dulu yuk. Ini lemarinya. Okay. Sip. Guys, ini suasana apartku yang kedua. Ini guys. Ini 700 ribuan dengan tuh langsung lurus KL Tower. Kemudian juga di sana sudah jelas ya Twin Tower, tapi dari sisi sini cuma kelihatan satu. Hai beneran guys. Gila enggak sih? Aku butuh ada yang fotoin deh kalau kayak gini. Ada yang mau ikut ke sini, guys? Tuh, pavilion di sana dekat banget pokoknya di sini, guys. Namanya Ceylan Suite by Mikey. Guys, malam ini kita ada di KL Tower. Wow, yuk kita foto-foto di sini yuk.
Ternyata jam malam masih bisa nih ya. Alhamdulillah. Hey guys, suasana ke KL Tower. Karena aku udah pernah pergi ke Monas, menurut aku ini lebih oke sih. Wah, antri banget. Ini orang pada antri masuk, guys. Mereka antri masuk dan ini kita antri tiket. Antri tiket dulu. Berapa ya? Oh, ini dia. Ini jam malam, guys. Jadi ini kalau dewasa 60 ringgit. Kalau anak-anak 40 ringgit. Kita mau ke observation deck. Antrinya seperti ini. Oke, okay. Yuk, masuk sini, Len. Ini observation deck. Observation deck. Oke. Okay. Observation deck ya. Oke, okay, sampai nah. Wow, smile. Di sinilah tempatnya. Wow. Tuh kita bisa melihat nan. Ya. Dari sana no, di sana no. Jadi kita bisa melihat sama seperti di Monas kali ya. Seperti ini. Yo. Guys, di luaran sini tuh ada kayak pelatarannya gitu, guys. Dan ini tempat yang asik deh buat nongkrong, foto gitu-gitu. Duh, ada pesawat tuh di sana tuh. Tuh, apa itu? Twin Tower tuh, udah kelihatan juga dari sini. Nah, dilepas maskernya. Papa punya hadiah buat saya. Merem. Satu. Dua, tiga. Apa ini? Gambarnya? Katanya belum punya jenengan Elsa. Terima kasih, Ma. Sama-sama, sayang. Alhamdulillah. Thank you, Ma. Sama. Happy day, happy. Bilang apa ke Papa? Makasih, Papa. Cium, cium, cium. The real mah kali ini. Rolex, oh my god. Banyak mau lihat di sini Malaysia. Rolex tuh. Ini sebelah kini. Besok aja itu biar ada experience-nya, ya enggak? Good night, no. Kita foto ya. Sini aja bagus, di foto sini aja bagus. Oh my god, yes. Oh my god. Ntar nanti kalau ada yang titip nih, permisi saya video ya kak, izin ambil gambar. Mbak pengen jasit coklat langsung tuku cover ya? Ya. Ingetin lagi ya guys, buat kalian yang kepengen ke KLCC tapi lewat pavilion. Jadi ini di lantai 2 kalau nggak salah. Nah, di lantai 2 tinggal lurus aja. Nah, di sana itu tempat untuk misalnya mau keluar ya. Nah, ini tinggal lurus lewat sini saja. Nanti dari London itu
tinggal geser ke kanan, udah ikutin aja alurnya, oke? Dan kita sudah sampai di Aquaria, guys. Hore. Uhuy. Teror tuh saya sangat ditunggu. Ini guys, ini untuk yang dewasa, orang luar Malaysia. Ini untuk anak-anak usia 3 sampai 12 tahun. Oke. Yuk kita masuk. Ambil gambar dulu ya, boleh lah. Oke, kita beli tiket di sini ya. Terima kasih. Foto dulu dong. Sini dulu Nan, sini Nan. 1 2 3. Oke, udah. Yuk. Pak Denimo. Guys, sekarang kita ada di loket tiket. Kita mau beli tiket ya Nan. Kasih tahu Nan, kita beli tiket apa? Aquaria. Oke, yuk. Ayo, Nan. Baik, kita masuk, guys, di Aquaria. Sama puteran. Oke. 4 orang, kak? 4 orang, ya. Ayo, Nan. Masuk, Nan. Azura masuk. Oke, Mama masuk. Terima kasih. Afnan, kita lagi di mana? Azura. Ya, Aquaria dan ini akuariumnya piranha. Piranha. Adik tahu enggak ikan piranha itu ikan apa, Dek? Memakan daging. Kita enggak boleh masukin tangan, Dek. Nanti jadi tengkorak kayak itu loh, Dek. Ngeri banget dimakan namun nanti ya, Dek ya. Ngeri banget sih. Karena biasanya dia tuh apa? Dia ada apa? Hewan apa? Oh, ini kayak ikan pari. Iya, tapi itu tuh enggak apa enggak. Ini Nan apa, Nan? Kita mau makan kemarin. Nanti mau makan apa, Nan? Ikan kecil-kecil, lucu ya. Bintang laut. Bintang laut namanya apa kalau di SpongeBob? Patrick. Ini ada ikan pari, guys. Ini ikan pembersih kolam. Cakar lumut. Nanti Nan. Gantian itu ya, gantian nanti ya. Oke, Nan, yuk silakan. Hai, Abdan. Oh, alah. Yuk, 1 2 3. Kita nungguin apa, Nan? Mau apa? Ikan piranha dikasih makan. Oke, okay, yuk. Oh, let's wait for our aquarius to drop their piranha's diet for today. Oh, so it looks like our aquarius just dropped their diet for today, which is rohu fish. Alright, so everyone. Let me show to you some facts about these piranhas. So actually, the piranha species that we have in here are the red belly piranha. So you guys must be wondering why we call us the red belly piranha, right? So it is because this piranha is the species of piranha, and this piranha can be found at the Amazon River and also the other rivers and in South America. And yes, everyone know that the Amazon River are the second largest river in the world. Gitu ya, dia. So kasihan ikannya ya, langsung dimakan habis. And you know, piranha have many different species which there are. Meledak-ledak loh sampean.
And sometimes these piranha can change their diet to omnivore to carnivore. If you guys wonder, actually these piranha are diurnal species where they will hunt or active during the day and they will rest during the night. And these piranha are attracted to sound. The sound of piranha is loud and will be processed into the wound less itchy. Mereka dia piranha yang kokoh. Oh iya. Yo, let's go. Makanan. Mereka menyerang mangsa mereka dalam kumpulan. Piranha ini sebenarnya sangat agresif dan merupakan spesies ikan berbahaya. Tetapi piranha berbahaya sebenarnya tidak memakai manusia, melainkan manusia tersebut sudah mati. Atau to the aquaria as well as a destination. And I hope that you guys have a great time at the aquaria called CC. Ikannya terlalu diam lo lucunya. Wow. Wow, keren sekali. Wow, hati-hati lo Nan. Nan, kita foto di sini Nan. Nan. Ayo. Ini belut namanya. Yang di situ ular laut. Ini belut. Wow, keren banget nih guys. Ini bukan hiu Nan. Wih. Kayaknya di sini deh mah bagus mah. Biara kuy boleh enggak sih? Boleh. Pelanggaran. Kayaknya tenda terop kalau dikasih kayak beginian bagus loh mas mbak. Ini bahannya kayak dari apa ya, putih gitu, transparan terus baru dikasih LED. Kita mau masuk apa ini? Terowongan ikan. Terowongan ikan, yuk let's go. Ini dia. Nan, diem aja sini lo, jalan sendiri. Nan, papa sama mama fotoin dong. Nanti kita bisa lihat hiu Nan di sini. Wow, seru banget. Mana sih hiunya? Wow. Seru banget ya. Siap. Hai, say hi. Lagi ada di mana? Aquaria. Oke, kita lihat ya ada apa aja. Ada hiu, ada ikan pari dan lain sebagainya. Wow, keren banget. Bergerak ini dalam megalodon. Gimana oleh itu? Gerocok-gerocok terus piye lo iki. Ma, foto yang di sebelah sini lo mah lebih terang. Guys, kamu di sini guys, tak foto guys. Naik, Afran, sini. Kamu tak foto. Sini. Sini. Siap ya, tak. Jadi guys, suasana yang ada di terowongan kolam ini seperti ini guys. Ramai banget pengunjung. Kemudian ini yang memudahkan tuh, ini tuh gerak. Jadi kita tinggal diam, terus nanti kita ngeliatin ini sambil dia jalan sendiri gitu deh, nggak capek. Tapi kalau misalnya kamu bawa stroller atau kamu pengen gaya-gaya foto, kamu sebaiknya di sebelah sini yang tidak ada jalan apa geraknya gitu. Gede banget. Ya ampun, kayak 1000 bintang loh. Yo, keren banget. Iya ya. Saat hatiku tak percaya cinta ini. Wow, ada ikan. Oh iya ya. Pagi ubur. Ini kayak yang di SpongeBob dong.
Ini hidup loh, Nan. Ini hidup loh. Ya, kuda lautnya tidur. Lucu sekali. Gerakannya lucu ya. Fosil-fosil. Dari sini, guys, kita naik lagi ya. Ke Atlantis sekarang, oke? Okay? Atlantis? 3. Halo Abnan, halo Adiuna, Mama. Yuk, ayo, ayo, 20 detik, cepat, 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 cepat. Hah, Mama sini loh, eh.